Cross G. Model engine menggunakan 2NR FE 107 horsepower dengan 140 Nm guys. Okey. Kalau kita tengok dari segi hadapan, Vios sebelum ni menggunakan headlamp halogen, sekarang kita sudah menggunakan LED dan daytime running light berada dekat sini sebelum ni. Sekarang dah sekalikan dengan headlamp. Daytime running light berada dekat sini. Okey. Dan kalau kita tengok size grill pun sudah ubah guys. Okey. Untuk Vios G menggunakan vertical design style grill. Okey. Dia aero kit pun sudah ubah ya. Design sudah lain. Fog lamp pun menggunakan LED juga. Okey. Dan front LED ada sistem follow me home function ring 16 inch. Depan menggunakan ventilated disc brake, belakang menggunakan solid disc brake untuk Vios G full spec. Okey. Dan dari segi belakang, okey, lampu belakang menggunakan LED guys. Okey. Dan mari kita tengok spacing. Okey. Spacing belakang, bonet belakang kereta ni 506 liter guys. Okey. Toyota bagi free gift jumper dan tire inflator. Okey. Dan kita boleh tengok guys, dalam Vios G kita sudah siap ada untuk spare tire dengan rim apa yang kita guna sekarang. Okey. Rim yang sama, size tayar yang sama. Okey. Guys, size tayar 195 dan 50, rim 16 inch. Okey. Okey guys, ada banyak perbezaan ya Vios G dengan E. E adalah middle spec, Vios G adalah full spec. Okey. Full spec kita hanya kita boleh tengok warna chrome handle ni dalam Vios G. Okey. Kalau Vios E ikut pada warna body. Okay. Mari kita tengok segi interior. Okey. Okey guys, segi interior seat menggunakan leather seat dan steering wrap up dengan leather ya, dengan stitching warna putih. Harga pasaran untuk Vios G adalah RM87,584 tanpa SST guys. Okey, dan belum campur lagi insurance. Dari segi interior, dalam Vios G dengan GR saja kita menggunakan pedal shifter guys. Okey. Dan lagi satu, CVT 7 speed gear untuk Vios G. 7 speed gear guys, sequential shifter. Boleh shift ke auto ke semi manual. Okey. Jalan raya kita boleh gunakan pedal shifter ataupun kita boleh tu bila nak naik gear ke satu ke dua, tolak satu. Okey, tak turun gear, tolak ke bawah. Okey. Itu saja guys. Ni kita panggil sequential shiftmatic. Okey. Okey guys, dalam kereta ni kita ada Toyota Safety Sense. Tadi saya cakap tentang tu kan? Ni dia. Lane Departure Alert dan Pre-Collision System guys. Okey, Lane Departure Alert, bila kita keluar daripada garisan dekat jalan raya, dia akan bagi kita alert. Sistem ni bagi kita alert untuk masukkan balik dalam garisan guys. Dan Pre-Collision System, bila dekat-dekat kita nak langgar kereta hadapan, dia akan bagi kita alert. Sistem ni akan bagi kita alert untuk letak brake. Dan dalam kereta ni kita ada sport mode dengan eco mode guys. Sport mode bila kita letak dalam manual dan boleh menggunakan sport mode untuk tambah kelajuan. Dan eco mode, fuel consumption eco mode adalah 17 km 1 liter. Oh, dari segi kamera guys, okay, kamera menggunakan 360 darjah 3D panoramic view monitor. Okay, 360 darjah kita boleh tengok kereta kita berada dekat mana. Kita boleh ubah color kereta juga. Okay.
So colour asal kereta ni orange, saya letak balik orange, okay. Dalam kereta ni kita ada voice command, guys. Phone command. USB port berada dekat sini untuk connect dengan display ni. Display ni 7 inch ya. Boleh connect dengan Android and Apple CarPlay. Okay. Okay guys. Aircon untuk kereta ni adalah automatic. Bila kita letak dalam automatic, dia akan naik kesejukan ikut pada temperature luar, guys. Okay. Okay guys. Center console box pun menggunakan wrap up dengan leather. Dalam kereta ni ada satu additional accessories, wireless charger. Kalau nak tambah wireless charger ni, perlu membuat penambahan RM490, guys. Okay. Kita ada illumination light juga. Dan dalam kereta ni kita ada electrochromic mirror dan kita ada digital video recorder depan. Dan belakang ni ada digital video recorder belakang. Yang ni salah satu optional accessories, guys. Kalau customer yang nak tambah accessories ni, perlu membuat pembayaran RM350. Okay guys, ni dia passenger seat come up with a leather dengan armrest dengan ni ya, cup holder, dua cup holder. Okay. Dan belakang, untuk passenger belakang, kita ada dua USB connector, guys. Okay. Dan belakang pun kita boleh tengok, guys, ada illumination light ni.